cukup. Nanti adik ini saya berikan sanksi apa? Hafal Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah untuk menekan, ya, untuk menekan menurunnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan pergub, ya. Pertama, sanksi sosial. Yang kedua, sanksi denda, ya, berupa uang. Tapi ini kita lihat dulu masyarakat kita, karena masyarakat kita masih banyak yang pedih, ya, dalam kehidupan, ya, ekonominya lemah. Jadi kita lihat. Jadi untuk pertama kalinya. Kali ini kita berikan sanksi sosial seperti pertama menghafal ayat-ayat pendek. Kita lihat kondisi orangnya, post up bagi orang-orang yang sehat, yang tegap, ya. Kemudian menyapu jalan, kami sudah siapkan sapu, ya. Kemudian menyapu di tempat-tempat ibadah. Lihat, ini alat terus dilaksanakan sampai 2 bulan, ya, malam dan siang kami laksanakan. Supaya ini masyarakat Aceh Barat lebih disiplin dan lebih menertibkan, tertib dalam hal mematuhi protokol kesehatan.